Makan, duduk. Ada apa, Pak? Ini mau daftar kuliah. Oh, daftar. Rencana jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi. Iya, kom. Kan kamu udah lulus. Tahu bengkel motor nggak, Pak? Tahu, cuman masih agak jauh. Ada jauh nggak? Ya, lurus aja. Lurus aja? Ya, lurus aja. Oke, makasih ya. Kenapa, Pak? Gak apa-apa. Halo. Halo, Ayah. Halo, Ayah. Gimana kabarnya di rumah? Sehat. Ibu yang pegang dulu, ya. Sehat kan semuanya? Sehat. Iya. Ayah teh mau ngasih tahu. Apa? Kayaknya ayah batal mudik tahun ini. Ih, kenapa? Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Ya, enggak bisa, soalnya harus selesai dari atasannya, harus selesai gitu. Jadi ya mohon maaf ayah nggak bisa mudik tahun ini, jadi kalau nanti selesai kerjaan ayah kasih tahu lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti ayah transfer ya uangnya ke anak-anak. Iya. Guys. Maaf banget. Kasian banget Pak Cecep tahun ini nggak bisa pulang mudik. Katanya motornya turun mesin. Ya. Aduh, kasihan juga ya. Bagaimana kalau kita galang dana buat Pak Cecep? Setuju. Oke. Nah, nanti yang ngurusinnya Mute, kita mending transfer ke Mute ya. Boleh. Oke, siap. Makasih infonya. Oke, terima kasih. Pak, tunggu sebentar. Iya. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak dari teman-teman. Oh, jangan repot-repot aku. Bapak ini diterima aja dari teman-teman, Bapak bisa mudik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bapak. Semoga bermanfaat. Dan salam untuk keluarga di rumah. Iya, insya Allah menyampaikan. Iya.